Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'du. Sahabat-sahabat yang -sahabat, Allah. Adakah salafi yang original? Begitu kata teman saya di sebelah. Original dalam artian original atau original atau yang sahih. Adakah itu? Kalau kita jawab ada, Tentu kita harus mendatangkan bukti. Jika tidak ada, juga harus ada hujahnya. Dalam hal ini, kita mengkiaskan, menganalogkan dengan apa yang kita bahas di waktu yang lain. Jika di antara kita ada yang mengaku saya ini keturunan Nabi, cukup buktikan mana silsilah nasabnya. Jika ada yang mengaku punya kemampuan ilmu sunnah, ilmu hadis, buktikan punya sanad ke Imam Bukhari, dan imam muslim dan imam-imam yang lain. Sama halnya, salaf itu bisa diartikan masa, bisa diartikan tokoh-tokoh yang hidup di masa awal abad pertama, kedua, ketiga hijriah. Jika orang mengatakan, saya ini salafi, saya ikut salafi, silakan buktikan saja mana sanatmu. Oh Ustadz, gak perlu pakai sanat. Saya langsung saja ke Sahih Bukhari, langsung kepada Allah dan Rasul sahabatku tersayang, kalau antum mengaku berquran kepada Allah dan Rasul, dalam ilmu Quran ada namanya sanat Al-Quran. Tajwid itu sendiri ada sanatnya. Dan imamnya adalah imam jazari. Maka disebut dengan matan jazariyah. Ilmu kiraat ada matan syatibiyah. Ada matan-matan yang lain. Ada Amr Ad-Dani dan imam-imam yang lain. Yang mereka dalam ilmu hadis ibarat imam Bukhari dan muslim. Jadi ilmu tajwid sendiri ada sanatnya. Apalagi bacaan Quran yang kita baca. Al-Fatihah pun kami mengumpulkan banyak sanat dari para ulama. Cara membaca saja ada beberapa caranya. Ada yang satu ayat, satu nafas. Ada yang semua satu surat Al-Fatihah, satu nafas. Ada yang siratul an'amta alaihim diberhentikan, wakaf. Ada yang melarang wakaf, berhenti. Itu ada sanatnya dan itu bersambung kepada baginda Nabi. Ada yang basmalahnya dibak, dimasukkan ke bagian dijaharkan, ada yang tidak. Itu ada sanatnya. Buktikan kalau mengerti sanat Al-Quran. Jika tidak, mungkin kita baru tahu terjemah Al-Quran atau baru tahu mushaf Al-Quran. Bedakan kembali kepada Al-Quran. Itu mungkin maksud kita kembali kepada mushaf cetakan Madinah, Cetakan Kudus, cetakan India, cetakan Mesir, cetakan Timur Tengah, itu bukan kembali kepada Allah, itu baru kembali kepada Mushaf. Karena Mushaf yang sekarang penulisannya pun berbeda dengan penulisan di masa Utsman. Di masa sedina Utsman tidak ada titik, tidak ada baris. Jika antum mengatakan kembali ke zaman Salaf, coba baca Quran zamannya Salaf. Siapa yang sanggup membacanya? Saya pun tidak bisa membacanya, karena tidak mendalami ilmu itu. Nanti ada lagi nama ilmunya ilmu rasem Tahu ilmu rahsam? Saya pun tidak mendalaminya walaupun mengetahui keadaan-keadaan dasarnya. Sahabat-sahabat maka Allah. Jadi kalau kita mengaku, langsung saja mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran bagaimana? Kiraat yang mana? Kiraat asim, kiraat nafi, kolun. Silakan pusing sendiri. Kiraat yang mana? Kiraat ada yang tujuh, yang mutawatir, ada yang sepuluh, ada yang empat belas, yang masyhur, ada yang ahad, dua puluhan lebih. Antum mau Quran original yang mana? Ini berbeda dengan Injil Matius, Lukas beda ya. Ini cuma periwatan pembacaan. Suratnya sama, ayatnya sama, tapi cara pembacaan yang berbeda. Maka disebut kiraat. Ini dalam kiraat sendiri ada sanat originalnya. Jadi kalau kita ngaku saya ini ahli Quran mana bukti sanatnya. Saya sendiri ketika membaca fatihah di depan ahli kiraat, itu masih dianggap ada yang salah. Katanya si dokter, tapi masih bisa salah. Ya begitulah, karena dokter saya bukan dokter bidang kiraat. Tapi mereka memang mendapatkan sanat kiraat. Kita pun belajar kepada mereka yang ahli kiraat. Karena tidak semua orang menguasai semua ilmu. Hadis. Jika kita mengatakan, saya ikut hadis Nabi, langsung saja kepada Rasulullah. Kita tanya, kita kejar. Maksud antum mengikuti Rasulullah itu apa? Ustaz, baca langsung Sahih Bukhari. Ya salam. Imam Bukhari tidak bisa juga langsung kepada Nabi. Imam Bukhari itu supaya terhubung kepada Nabi, beliau jalan dari Bukhara ke Makkah. Bertemu murid Imam Syafi'i namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Datang ke Baghdad ketemu Imam Ahmad. Datang ke Khurasan ketemu Imam Ishaq datang kemana-mana untuk terhubung. Dari Humaydi bersambung kepada Imam Syafi'i dan Sufyan. Bersambung kepada Imam Yahya Al-Ansari. Terus bersambung kepada Ibrahim At Tamimi. Terus sampai kepada sahabat dan pada Nabi SAW. Jarak nah, antara Imam Bukhari dan Nabi pun ada yang disebut Sulasiyat. Imam Bukhari dan Nabi jaraknya tiga orang. Ada yang Rubaiyat. Ada yang Khumasiyat. Ada yang lebih banyak dari itu. Jadi selevel Imam Bukhari tidak berani mengatakan langsung kepada Nabi. Lalu Antum mengatakan langsung. Berarti ketika seseorang mengatakan saya ikut buku, ikut Nabi langsung saya Bukhari. Berarti belum paham siapa Imam Bukhari. Mari baca Sahih Bukhari. Lihat bukan ringkasannya. Baca langsung matanya. Bukan mantannya. Sahabat-sahabat makan Allah. Bacalah kitab hadis kepada ahlinya, nanti kita akan tahu. Hatta Imam Syafi'i pun punya sanad kepada beliau, baru orisinal bahwa beliau ini terhubung kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari menjadi salafi orisinal, salafi yang sahih yang bersanad kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur para imam. Assalamualaikum warahmatullah.